kita mau 24 jam bikin warnain cookies. Mana Queen, udah 6 jam. Tuh, kok sampe tidur? Hai sahabat Queen, welcome back to my channel Queen Salman. Yeay, hari ini aku bareng Super Girls lagi. Kita udah nginep. Oke, hari ini kita mau 24 jam bikin ngewarnain cookies. Kue. Sekarang kita coba buka nih. Abisnya kita buka nih. Tuh, cookies udah jadi. Kita tinggal taruh icingnya aja nih, terus dimakan deh. Warna-warni gitu. Pakai ini nih. Ada warna ungu, biru, hijau, baik deh. Wow. Ada warna pink. Bisa lah. Oke, kita coba ini. Ya, kita coba buka ya. Mau buka ya? Ayo, satu, dua, tiga. Masisnya buat sprinkle, ada instructionnya. Wah, ini dia cookiesnya. Wow, lucu banget. Iya, ada yang unicorn. Ini aku pengen unicorn. Ini nih unicorn, ada awan, paus, narwhal, sama ada unicorn lagi. Oke, bentar. Ini kita kasih tahu nih warnanya ada apa aja. Ini ada icing buat ditaruh-taruh nih. Aku mau rainbow. Kan kamu katanya mau unicorn. Ini warna apa? Orange atau merah nih? Lucu banget, gemoy. Ini kayak orange atau merah, lupa. Ini pelangi ya? Ini warna pelangi. Berjanji kan selalu mengingat semua kenangan tersimpan dalam benak dan di hatiku. Tadinya kita buka. Ya, ada patah-patah gitu. Tadi. Wow, ada plastiknya ya? Iya, kita bikinnya langsung di plastiknya aja. Ini kita dapatnya dari Kikoku Dessert. Kamu tahu kan? Jadi, kalau pengen order kayak gini kita udah dapat ya, Queen ya. Oh, udah dapat. Ini kita udah dapat cookies-nya. Terus sama ini, jadi kita nggak perlu masukin ini itu bikin cookies. Jadi udah jadi semua. Udah kek. Udah, jadi tinggal kita icing aja. Terus nanti kita apain ya? Nah. Nah, kita guys. Udah, tinggal di dekorat aja. Nanti langsung. Sesuai dengan kesukaan dan kreativitasnya Super Girl. Oke. Oke, kita mulai ya, guys. Tapi ini 24 jam jadi kalian akan mewarnai selama 24 jam. Enggak apa-apa. Lama. Oke. Kenapa harus 24 jam? Kita karena kayaknya susah warna warnanya. Masa sih? Harus detail. Oke, 24 jam. Jadi sebelum aku warnain, aku cari ideas dulu. Pinterest aja deh, di Pinterest fit. Karena aku gak bisa warnain kita. Kamu emang gak bisa warnain? Gak bisa. Jadi aku choose yang jadi warna. Tapi warna putihnya aku berubah warna jadi warna apa? Kuning. Sabar. Kuning? Iya. Bagus ya, warna kuning. Kamu apa? Oh, Zaza gimana? Zaza terinspirasi dari mana warnanya? Mau warna pink aja ya, pink. Gemoy. Kalau kau sih? Mana? Ini. Aku ada punya handphone. Kasian. Ada bantuin dong ini ikan. Ini apa sih? Warna kuning. Ini caranya adalah kita harus gunting kecil banget. Nah, susah. Ya, kecil. Nah. Coba. Aku pertama sini dulu. Karena detail juga harus gemeteran. Takut salah. Nanti kering sendiri gak sih, guys? Iya. Iya. Ayo. Ini ada cari. Nah, yang pink. Mana pink? Ini seru banget ya buat liburan di rumah begini. Aku udah sering bikin kue. Aku tuh sebenarnya dari dulu udah bilang ke ibu, "Bu, kita beli beginian." Iya, decorating cookies gitu. Kita beli biar kita bisa bikin. Tapi belum dibeli. Belum dibeli sampai sekarang. Akhirnya sekarang udah jadi gini. Adik udah menemukan kreativitasnya? Udah. Sanjangnya. Warna pink. Paling gede, guys. Karena aku kan suka warna pink. Jadi aku pakainya di mana? Gede gitu. Bisa nggak? Ini. Bisa. Sesuai jarinya Queen ya? Yang itu aja. Nih, ada yang ini nih.
kalian suka nih gendeng ini. Ini pinggir mana banget ya. Bukain. Ini yang ada nih. Kita lihat selanjutnya warna apa. Aku pengen potong warna ungu. So fun banget nih. Suka banget seru aku. Ya, nah, gini ya. Seru banget. Udah gitu kan sama keluarga kita. Sepupu, sama adik. Sendiri. Dan akhirnya Korsi yang ngerjain punyanya adik. Jadi bisa sendiri. Bisa. Iya. Ini nih cara bikinnya. Wah, adik lucu sekali. Gimana? Jadi ini aku mau warnain kayak Tata tapi beda gitu. Warnanya ungu, biru, pink, terus hijau atau enggak orange. Warna ada di unicorn ini. Sekarang kita coba ya. Sekarang warna biru. Wow. Banget. Dan ini tuh benar-benar bikin aku relax gitu loh. Wow. Tunggu belum kering sayang. Belum kering. Belum kering deh. Bikin lagi aja. Warna biru lagi. Biru deh. Adek mau warna lain enggak? Adek tadi mau bikin kayak mana tadi? Ini kalau kosi bikinnya apa ya? Rainbow-nya warna apa? Itu namanya warna apa? Ibu tanya ini warna biru. Hijau. Gimana warnanya sih? Aku gini sih warnanya. Actually. Lazy gimana? Kayak rainbow gitu aku warnanya. Kalau aku kayak aneh gitu. Kamu kayak pelangi di matamu. Pelangi warnanya. Nah, ininya aku ya? Mau warnain warna kuning, sini kuningnya. Kalau adek, fail. Enggak dong, adek bagus ya. Adek nggak fail Mbak Queen, adek kreatif. Kita lagi pada ketawa ngakak, kenapa Queen? Kukis adek. Kukis adek paling keren. Boleh kasih tepuk tangan, guys. Jadi pemenangnya adalah Adek Prima. Seperti gambar di buku. Jadi Ade menghabiskan sepertiga dari semua nih. Isinya warnanya ada di situ. Kalau Queen gimana prosesnya? Ini udah 2 jam. Jadi pinknya ini aku mau fullin di sini karena mau aku kasih sprinkle gitu. Kayak Zaza tuh. Queen karena detail dia lama banget lihat tuh. Ini harus fokus. Harus apa kok sih? Fokus. Fokus. Dah. Fokus. Ya. Tuh kan kalau enggak fokus. Tuh kalau enggak fokus bleber. Nih, kalau enggak fokus guys, kayak gini. Nih, ini fokus banget sih. Ini kreatif banget. Kayak itu berarti fokus banget ya. Ini juga banget serius deh sampai habis semua. Oh my god, guys, habis semua pewarnanya, guys. Oke. Sekarang dibikin apa? Nah, aku bikin kayak ada sprinkle di situ. Terus aku tuh bingung, ininya mau aku warnain pakai pink atau pakai kuning. Nah, sudah selesai. Ini 24 jam, Zah. Ini niat banget. Jadi, ini yang apanya namanya tuh? Sprinkles kecil-kecilnya ini. Warna putih semua. Warna putih semua dan pasangnya satu-satu. OMG, niat banget dia. Ini dari tadi comot-comotin mulu nih. Ini udah beberapa jam kita lalui, guys. Udah 4 jam kali. Aduh. Ini tuh lagi di detailin. Zaza doang yang udah jadi, guys. Coba kita liatin hasilnya Zalika. Ah, ibuku coret. Yang mana? Jadi harus sama yang lagi, guys. Hah? Enggak, ini tadi ibu coret. Maafin. Banyak. Lumayan. Terus gimana dong? Susah loh. Maafin ya. Punya Zaza kayak udah keras deh. Iya. Wah, inilah hasil Zalika. 5 minutes later. Besok aja deh kita tidur dulu yuk, guys. Masalahnya lama banget. Deh, aku tidur, aku ngantuk banget. Ini punya adek, sampai gak kelihatan kayak paus ya. Kok kayak cuma bulat doang. Ini adalah paus anti mainstream terlucu di dunia. Jadi kalian semua udah jadi nih? Udah. Oke, okay, selamat tidur. Karena Queen akan masih 20 jam lagi. Udah, aku tidur. Gimana Queen? Udah 6 jam. Tuh, kok sampai tidur? Zaza mana ya?
Mana deh? Mana sih? Di atas. Lah, kok dia tidur? Ya Allah, Zalika tidur. Dia mati kapar. Dia mati di sini lagi. Saking ketatnya, guys. One hour later. Jadi guys, Zazu udah bangun. Zazu tuh udah kayak dari tadi udah kayak, Queen kok belum jadi-jadi. Terus ibu tidur. Ibu tidur banget. Ibu tidur. Lama banget Queen udah 20 jam. Ibu sampai pucat ke muka. Gak apa-apa, akhirnya ibu pucat. Masih sedih. Kita semua tidur aja yuk. Ayo. Tidur mainnya lama banget belum selesai. Selesai. Mana mana mana. Belum. Jadi bagus nggak? Bagus dong. Nanti bagus. Gak keing. 5 minutes later. Oke, akhirnya punya aku udah jadi. Ini dia punya aku. Jadi karena matanya tuh nggak punya putih ininya, jadi aku pakai sprinklesnya aja, guys. Ide bagus. Keren banget. Nah, kita tuh belum selesai. Ade udah mau makan tuh. Kita masih ada satu lagi. Ade akhirnya memutuskan untuk makan duluan. Enak nggak deh? Good. Ade suka kok. Kebanyakan gula. Oke, selanjutnya kita akan bikin satu lagi bareng-bareng. Sekarang kita mau bikin yang ini. Yang ini kita pengen bikin rainbow kayak gini, tapi warnanya lebih banyak gitu. Warnanya semua di sini. Oke, okay, guys. Oke, jadi kita bikin yuk. Warna pink. Warna pink. Ada 1 jam lagi ya buat bikin yang ini. Lama. One hour later. Oke, ini kita tambahin final touch aja. Oke, akhirnya udah selesai. Jadi ini awannya Supergirl sudah selesai. Awan Supergirl, jadi kita makannya bareng-bareng. Iya dong. Ya, kita patah-patahin. Nanti ini apa rainbownya Koshi, unicornnya aku, dan unicornnya Zaza. Gemoy. Yang spinkle sudah dimakan semua sama dia. Sekarang kita pengen cobain. Ayo. Ayo kita makan. Kok sayang sih makannya? Iya, sayang banget makannya. Dia juga bagus banget nih yang tadi kita bikin bertiga. Tadi kita aku makan yang ini dulu. Tadi udah dimakan duluan itu. Karena ini kalau ini hilang masih ada. Ini kan. Oh, iya sih. Ya udah deh aku yang mana ya? Udah ini aja. Oke. Ayo. Ini paling yang bagian paling aku suka. 1 2 3 Aku takut. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Amin. Enak kok. Ya, berubah dia. Aku begini guys, gak ada mulut. Ini dia hancur guys. Sekarang aku mau ulat. Oh. Gak usah dikenain. Apaan sih? Lagi aku gak bikin, jangan lupa comment and share. Makasih banget udah nonton video ini. Subscribe sekarang. Jangan lupa di komen dan di share. Sahabat Queen selalu di hati. Bye sahabat Queen. Apaan sih? Amin, semua lagu baru aku di mini album aku Hari yang sudah udah bisa didengerin atau di streaming di YouTube,
YouTube Music, Spotify, Joox, TikTok, Apple Music, Target Music, Deezer, dan lain-lainnya. Semoga hari-hari sahabatku selalu indah ya, seperti judul mini album aku, Hari Yang Indah. Bye sahabat Queen, love you. Sahabatku bernyanyi bersama-sama.